terus pakai yang lainnya ya guys, sorry ya. Sini nitip ya, jangan dimakan ya sayang. Tuh. Wow, dia langsung anjlok guys, kayak saham. Nih ya, ini konsepnya harus kayak begini ya. Tuh, lalu kita ratakan. Tuh, biar yang bolong-bolong ini terisi guys. Aduh sih kebayang nggak? Tuh, ini strawberry-nya. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Ininya enak banget. Apa sebenarnya enak banget? Beda. Aduh, ini yang bikin siapa sih? Kesel deh. Kalau tekstur si croffle-nya nggak usah dijelasin lagi, tuh udah best banget. Ini ya, strawberry-nya tuh bener-bener kayak nggak terlalu manis dan ada asam-asamnya dikit. Jadi perpaduannya luar biasa banget. I wanna don't talk too much, guys. I wanna eat again, 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 again. Paham kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih emang cocok banget dimakan buat santai-santai sore. Karena bareng teman-teman juga pasti seru banget, guys. Nah, aku mau cobain yang perpaduan strawberry cheese-nya ya, guys. Tuh, lihat ya. Mereka itu ini benar-benar semuanya kualitasnya luar biasa banget. Jadi kalian don't worry. Dan masalah harga juga ini nggak mahal ya. Please. Ya, ini enak banget sih, guys. Nih, kita cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Borong! Borong! Borong, 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 borong. Kalau kalian yang order cuma beli satu paper bag isi 3 doang, salah kalian. Harus kurang bahagia. Ini diyakin ya. Keluar kalian kalau di rumah 5 orang. Kalian pesan satu paper bag isinya 3. Yang ada rebutan, berantem keluarga. Dikeluarin dari keluarga, parah. Ini borong, 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 borong. Enak banget. Nah, kita cobain yang Choco Crunchy. My guys. Guys. Kacau. Kacau. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ya, ini yang bikin yang tadi aku interview di awal. Dia kayaknya anti diabetes deh, guys. Karena kenapa? Ini tuh manisnya pas banget semuanya. Kayak coklatnya juga pas banget sama si croffle-nya. Ini benar-benar ancaman banget, guys. Ini tipikal makan-makannya yang gampang rindu, ngerti nggak sih? Baru makan sehari, besok udah mau order lagi gitu. Nah, ini yang blueberry-nya, guys. Tuh, ya. Kita makannya nih, kayak martabak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini blueberry-nya. Aku tuh karena biasanya suka banget yang kayak ada unsur asem-asemnya. Nah, blueberry ini pas banget, guys. Ini blueberry sama ini kuncian aneh, ya. Ini enak banget. Ayo, yang bisa tebak aku udah habis croffle berapa? Langsung aja coba di DM ya, guys. Guys, kalau kalian mau tahu alamat menu ini di mana aja, kalian langsung cek aja di Instagram kita di @bikinlapertransTV. Semua informasinya lengkap aja di sana. Ini bubur tergeger di Rawabelong, guys. Ini ancaman banget tuh, lihat. Untuk buburnya sendiri, aku suka banget bubur kayak begini. Jadi begitu diaduk-aduk, guys, kita kayak makan nasi. Aduh, gusti mendingan begini. Hangat, gayanya hangat.